Selebritas Barbie Kumalasari resmi melaporkannya suaminya Bagus Saputra ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencurian perhiasan emas dan berlian miliknya. Bagus Saputra, suami Barbie Kumalasari, dikabarkan menghilang dari rumah sejak hari Kamis tanggal 4 Juli kemarin bersamaan dengan menghilangnya perhiasan emas dan berlian milik Kumalasari. Sunan Kalijaga, kuasa hukum Kumalasari, menyampaikan alasan kliennya membuat laporan polisi karena Bagus Saputra tidak menunjukkan iktikad baik karena sudah mengaku mengambil perhiasan milik istrinya. Sunan menyebut kalau Bagus sudah memberikan kabar kepada Kumalasari dan sudah mengakui mengambil perhiasan istrinya di rumah. Kemudian Kumalasari meminta Bagus untuk menemuinya di Senayan untuk mengembalikan perhiasannya. Tapi suaminya tidak menunjukkan iktikad baik. Ditunggu jam 3 sore, tadi sampai jam 5 sore nggak ada kabar. Akhirnya kami memutuskan melaporkan Bagus Saputra ke polisi, kata Sunan Kalijaga. Dalam laporannya, Sunan membawa bukti berupa percakapan pengakuan Bagus yang sudah mengambil perhiasan Kumalasari melalui pesan singkat atau chat serta voice note. Ini yang jadi bukti memberatkan, Bagus mengakui dia yang ambil barang tersebut. Herdian Saksono, kuasa hukum Kumalasari lainnya, menyampaikan bahwa laporan posisi polisi kliennya sudah diterima oleh petugas Polda Metro Jaya. Awalnya kami diskusi sama penyidik, kemudian penyidik menerima dan menjerat Bagus Saputra dengan pasal 363, yaitu pencurian dengan pemberatan, jelas Herdian Saksono. Ancaman hukumannya berat, maksimal 12 tahun penjara. Herdian meminta kepada penyidik untuk meneruskan laporan Barbie Kumalasari dan segera menangkap Bagus Saputra meski mereka baru 1 bulan menikah. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, jadi harus ditindak dengan cepat. Berlian milik Barbie Kumalasari yang hilang telah ditemukan. Suaminya, Bagus Saputra, akhirnya buka suara terkait persoalan tersebut. Pengakuan dari Bagus Saputra itu diunggah oleh pengacara Sunan Kalijaga di Instagram miliknya. Barang berlian masih utuh di semua di aku, kata suami Barbie Kumalasari. Bagus Saputra mengatakan sedang mencari seseorang untuk mengantarkan berlian untuk dikembalikan pada istrinya. Ini aku lagi mencari orang buat antar hari ini, biar ada bukti foto kalau sudah diantar ke kamu, Barbie Kumalasari, ujarnya. Atas perbuatannya yang merugikan istrinya, Bagus Saputra meminta maaf dan mengaku salah atas tindakannya itu. Aku minta maaf, sudah salah, kemarin aku emosi campur mabok, tandasnya.